sahabatku semuanya, membantu subscribe adalah bagian dari amal jariah. Yuk saling subscribe sambil beramal jariah dengan penuh keikhlasan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat ya menyantau channel di mana saja berada sahabat. Ini adalah paret. Paret ini mengarah ke atas. Nah, itu di atas itu ada rawah-rawah ya. Di sana katanya banyak ikan ya. Waktu banjir kemarin banyak ikan kolam orang penuh luber, jadi banyak ikan yang keluar lepas dari kolamnya. Apa benar kata orang itu ya, ikan apa dari ikan nili lumbu ya, mereka beternak di atas itu kira-kira ada 4 kolam ya. Katanya waktu banjir besar kemarin kira-kira bulan 1 ya atau bulan 2, pertengahan bulan 2 banjir. Jadi kita lihat lokasinya ini sahabat ya. Ini dia lokasinya. Nah, ini saya. Ini sahabat, dalam nih sahabat, walaupun kecil paretnya tapi dalam. Ini banyak nih orang sering mancing di sini, sering dapat banyak ikan nili dumbu ya. Memang ini mengarah ke satu areal persawahan ya. Nanti kita coba memancingnya ya, kita gali lubang. Nah, ini dia. Ini paretnya dalam nih, kecil tapi dalam paretnya. Nah, kita lihat sahabat ya, itu dia panjang nih sahabat sampai sana. Oh itu sampai ke atas. Jadi dalam ini walaupun kecil tapi dalam. Ini banyak ikan-ikan lili bersembunyi di sini sahabat ya. Besok kita pancing dengan menggali lubang ya di dekat persawahan tuh. Nah ini dia. Wah, ini wah, dalam sahabat. Oh itu dia, kecil tapi dalam sahabat ya. Nanti kita ambil ya. Nah ini dia, kita nanti gali lubang untuk memancing dia supaya dia bisa terperangkap ya dengan umpan biji sawit ya sahabat ya. Nah ini sahabat, dalam nih sahabat nih. Ini walaupun kecil paretnya tapi dalam. Banyak ikan-ikan bersembunyi di sini, semak-semak ini. Banyak orang mancing sering dapat ikan lili dumbu sini sahabat. Ya, kita coba nanti ya dengan umpan biji sawit yang matang ya. Nah, oke sahabat ya. Nah, ini sahabat. Ya, ini rawa-rawa ini. Rawa-rawa ini. Nah ini dia, nanti kita buka sedikit jalannya ya, nanti kita. Nah ini mengarah ke area persawahan ini sahabat ya.
ini kayaknya udah ada bendungan nih sahabat. Nanti kita bendung sini kan sahabat, airnya masuk kemari. Nah, masuk kemari. Nah, ini nanti dia. Nanti kita pancing sahabat ya. Kita pancing dia nanti sini. Kita gali ini. Wer. Wer. Nanti kita ke arahkan sini sahabat. Nanti kita bikin jalan dari sana kemari supaya dia, nah ini kita nanti kita bikin lubang sahabat ya. Nah ya, kita gali. Sahabat Yahminyanto channel di mana saja berada ya. Kita bikin jebakan ya. Dulu orang tua kita, saya ingat saya dulu waktu mancing ya sama orang tua. Orang tua itu asal bikin umpan terbuat dari pelet sama jagung, kemudian dicampur dengan biji sawit, biji sawit yang matang ya kan. Jadi kita nanti bikin jebakannya, jebakan Batman ya, nah, jebakan supaya ikan lili tadi bisa masuk ke jebakan kita. Kita beri umpan ya, umpannya ini. Ini ya. Umpannya kita potong-potong sedikit. Nah,
karena ikan lele suka dengan biji sawit yang sudah matang. Nah, ya kan? Kemudian biji sawit ini kan mengandung minyak. Baunya nyengat. Nah, baunya ini lele suka. Jadi ikan lele ini kalau sudah mencium aroma biji sawit atau minyak-minyak dari sawit, ini kan mengandung minyak ini kan. Ikan lele senang dan dia pasti akan datang. Ya. Ini ya, kita bikin sawitnya. Kita potong-potong sedikit aja supaya keluar minyaknya, ya kan. Baik sahabat Jambi Nyanto Channel, di mana saja berada, ini biji sawitnya kita kuak-kuak sedikit ya. Jadi ya, supaya keluar baunya, kemudian minyaknya keluar. Minyak sawit ini mengundang ini ya, kalau dilihat mungkin dari apa, dari dalam bawah itu air kilat ya, jadi mengundang ikan mau datang, ya kan. Ini nanti dia kan keluar minyak, kilat-kilat dia, sehingga ikan-ikan pada yang suka makan ini sawit nih ya, buah sawit yang matang ini kan suka ini, bau kayak gini pada datang nih ya. Beberapa biji kita pancing dia. Ini udah cukup nih, ada 10 biji sawit untuk jebakan ya. Jebakan Batman. Nah, ini ya. Nanti kita suka ini, bau-bau seperti ini ikan lele suka, apalagi berminyak deh kan. Nah, kita ya, ini kita tabur ke ini agar supaya jebakan bisa berhasil. Jebakan harus ada makanannya. Ya, oke, kita letakkan ya ini. Kemudian yang ini kita letakkan di ujung sana ya. Sini. Dekatkan, nanti papa gak bisa dengar. Baik sahabat Jambi Nyanto Channel, di mana saja berada, pagi hari ini kita lihat apa yang terjadi dengan jebakan kita ya. Kita buka dulu air nih supaya surut.
supaya air dari sana bisa surut. Tunggu ber, matikan dulu. Baik sahabat, kita menunggu jebakan kita supaya agak surut ya. Dan sabar ya, kita tunggu biar agak surut supaya kita nanti bisa nengok ikannya apakah ada yang masuk atau tidak, ya kan? Oke. Oke, kalau ini matikan. Baik sahabat ya, Minyanto Channel, di mana saja berada, kita buka ini ya jebakan Batman-nya. Ya, kemarin kan kita sudah kita bendung ini ya sehingga airnya banyak, kemudian bisa masuk ke areal kolam kecil jebakan ya kan. Nah, ini karena air masih banyak, kita nunggu susut ya. Kalau kita buka ini kan dia buka pasang, kalau kita buka dia nanti surut karena dataran ini lebih tinggi daripada daerah paret ini. Jadi kalau kita buka paretnya, air sawah akan kering. Nah, jebakan ini kering ya, ini karena banyak kita agak sulit nanti menangkapnya kalau ada ikannya ya. Nah, ini dia jebakannya. Ini jebakan yang tadi yang semalam sore ya. Nah, itu ya jebakan yang semalam sore. Mudah-mudahan ada yang masuk ikannya ya. Karena udah kita pancing tadi dengan kemarin ini kan, dengan apa, biji-biji sawit. Biji sawit itu dulu waktu saya masih kecil pernah diajak orang tua saya mancing ya, sehingga saya teringat. Jadi untuk memancing agar supaya ikan-ikan mau datang nih kan, atau galak lah istilahnya, jadi harus umpan itu harus diberi dengan campuran biji sawit yang matang ya, digiling secara halus ya, kemudian kita jadikan katul. Nah, udah gitu kita bulat-bulatkan jadi kecil. Jadi pada saat kita mancing, kita lengketkan makan tadi di pancing tadi. Nah, karena dia umpan tadi mengandung kilat ya, karena ada minyak-minyak sawit itu kan kilat dia. Jadi ikan suka, apalagi ikan lili ya, ikan lili suka dengan yang kilat-kilat dia. Kalau kilat, kalau cacing kan kilat juga, nah suka dia. Jadi makanan katul yang kita bikin tadi yang atas pakai bahan dasar biji sawit yang matang itu kan kilat juga dia, sehingga kalau kita jadikan umpan, galak kali ikan-ikan makan deh, ikan-ikan kecil lupa makan deh. Nah, terutama ikan lili ya, ikan lili paling suka dia dengan makanan-makanan yang terbuat dari makanan jenis katul yang terbuat dari bahan dasar pelet sama jagung, kemudian dicampur dengan biji sawit. Nah, ya kan sahabat ya, mudah-mudahan jebakan kita ini berhasil sahabat ya. Kita tunggu susut dulu ini karena airnya meluber ya, kita agak susah melihatnya ikan-ikan yang masuk ya. Kita tunggu sahabat ya, nanti kalau udah kering kita cari, kita rogo-rogo, mana tahu ada ikannya yang masuk ya kan. Karena kita sudah beri umpan tadi semalam sore ya, kita beri umpan sawit-sawit apa yang matang, kita kupas-kupas, mudah-mudahan itu bisa merangsang ikan-ikan yang akan masuk di jebakan kita ya. Oke sahabat ya, sahabat ya, Minyanto Channel, di mana saja berada, kelihatannya jebakan kita sudah susut ya, air sudah surut. Kira-kira 1 jam yang lalu kita buka, udah surut dia. Ini kita lihat ya,
apakah ada yang masuk jebakan kita. Baik sahabat, mudah-mudahan ada sahabat ya, kalau rezeki ada. Tapi aku yakin ada, karena sudah kita pancing ya dengan umpan biji sawit tadi ya. Kita lihat, wah ini nanti kita buka ya tutup-tutupnya sahabat, karena ini airnya masih ada sebagian ya. Nanti kita buka, mudah-mudahan masuk jebakan sini ya, di antara ini ya, di bawah-bawah sampah ini mungkin ada bersembunyi mereka ya kan. Kita coba dulu, kita sahabat nunggu agak kering, 1 jam lebih nih ngeringkannya sahabat. Ya, kita lihat ada nggak gerak-gerik yang mencurigakan. Kayaknya sini ada sahabat, tadi ada goyang-goyang ya, setelah saya duduk tadi di atas saya perhatikan ada goyang-goyang kayaknya. Ya, kita ambil kayu dulu ya sahabat ya, batang ubi. Nah, ini kita ambil untuk cari-cari ini ya, atau ada ada satu sahabat, kayaknya ada satu, ada tanda-tanda sini sahabat. Wah, kita lihat dulu sahabat ya, apakah ada masuk jebakan kita. Wah, ada sahabat. Ada satu sahabat. Ya kan, itu dia. Oke, masuk dia, masuk. Ada satu sahabat, berhasil masuk sahabat ya. Nanti kita kuras. Nah, di sini dia masuk. Itu dia. Nah, dia. Kita geser. Geser sampahnya biar supaya nampak dia ya sahabat ya. Sampahnya kita geser. Supaya nampak dia ya. Ada. Ya. Kayaknya ada satu tuh sahabat ya. Kita cari yang lain. Mungkin di tempat lain ada. Karena ini air masih banyak. Kita geser dulu sahabat. Ya. Sampah-sampahnya. Melelahkan juga ya sahabat, mencari rezeki sahabat, mudah-mudahan dapat ikan. Jebakan kita ini menghasilkan ikan ya. Kayaknya tadi ada gerak-geriknya. Ini deh. Bentar.
Nah, ini dia. Ya kan, sahabat, nampak kan? Ini dia. Nah. Dua, siapa dia? Tengok lagi. Kita geser sampah-sampahnya, sahabat. Ya, kayaknya udah susut airnya, sahabat. Apakah di sini ada? Kita lihat di sini ada. Aduh. Ah, itu dia. Itu sahabat. Aduh. Ah, itu dia. Ah, nah, udah mulai nampak sahabat. Udah keras apa? Udah kering airnya. Aduh, tapi puyo. Baru bergerak dia. Ini dia. Aduh. Ntar ya sahabat ya, karena anak saya belum datang, gak ada yang bisa megang kamera. Aduh, saya panggil dulu anak saya sahabat ya, ya biar dia bisa megang kameranya sahabat. Ntar ya sahabat ya.
Berapa? 3 jebakan kita. Alhamdulillah, jebakan Batman berhasil. Ya, jebakan Batman berhasil berkat umpan dari biji sawit. Ini sahabat, ini umpannya, ternyata datang dia ikannya. Nah, betul, ini adalah ikan jenis ikan jumbo ya, lele jumbo, karena dia punya warna ya, ada putihnya. Ini umpannya. Nah, oke sahabat ya, jebakan Batman berhasil. Terima kasih.